Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ana Jin. Tu yang tak best tu. Memang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Ana Jin, dalam review trailer. Okey, hari ni aku nak review satu filem antarabangsa, satu filem yang dahulunya dibuat pada tahun 1986 kalau tak silap aku, dan menampilkan dua pelakon waktu tu yang kira baru meningkat naik. Salah satunya sekarang ni dah memang tua dan masih lagi buat filem. Dan satu lagi tu dia dah tua dan boroi, tak buat filem dah. Okey, so filem yang aku nak review adalah filem yang diberi tajuk Top Gun. Okey, pada tahun 1986 filem ini diberi tajuk Top Gun. Dan pelakon utamanya Tom Cruise bernama Maverick dalam filem itu. Jadi pada tahun 2020 filem kedua, filem yang diberi nama Top Gun Maverick. So kita keep it short, kita make it simple, kita terus melihat apa ada dekat Top Gun Maverick ni. Plus years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down three enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a two-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. Is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. All right. Done. Okay, so apa yang boleh dilihat dalam filem Top Gun Maverick ni? Official trailer yang akan dikeluarkan pada filem ni akan dikeluarkan pada tahun 2020. Jadi kita teruskan, aku akan review shot by shot filem ni. Di mana pada awal trailer ni kita didedahkan dengan identiti Top Gun Maverick. Nampak macam filem perang dengan logo Top Gun ni. Kemudiannya kita didedahkan dengan satu shot desert ataupun padang pasir yang seluas panorama dengan horizon ni kelihatan jauh dan ada gunung-gunung sedang. Kemudian satu shot sebuah satu bayang-bayang jet terjuang sedang berada di atas
kanak pasir tersebut agak ada laju dan kemudian menunjukkan pula close up tangan seseorang sudah menggunakan jet pejuang itu. Dan kita melihat kembali di horizon tadi sebuah jet sedang menuju ke arah kamera dengan keadaan laju. Keadaan laju itu diberitahu 5,000 knots. 5,000 knot lah kalau ditunjukkan kat sini, aku rasa 5,2 bersama dengan 5,000 kan, kali dengan 1,000 nampak aku 5,000 knots. Aku tak tahu kelajuan tu laju ke tak, aku tengok rasa macam laju lah. Dan shot-shot menarik lah, dia macam killer shot untuk menjual filem Top Gun ni. Okay, dan wide shot follow dan kelajuan untuk sampai ke target berapa second perlu. Dan kemudian dia menarik handbrake jet tersebut dan jet tersebut terus terbang ke atas. Agak menarik lah. Kemudian shot bertukar pada satu sebuah kapal yang biasanya dijadikan platform bagi gajah pejuang yang berada di lautan. Kita melihat naratif memberitahu pada watak kita di dalam dua watak secara siluet memberitahu yang kau ni sepatutnya mempunyai jawatan sebagai admiral, dua paku admiral tapi kau berada di sini kenapa tu? Kenapa kau ada kat sini? Sebagai captain lah tu. Jadi barulah didedahkan dan lelaki yang memberi naratif tadi tu adalah aku adalah orang yang mengajar Maverick waktu Top Gun dulu. Kemudian barulah kita didedahkan dengan watak utama Maverick iaitu Tom Cruise. Dan dia menjawab, dia adalah satu misteri kehidupan. Jadi macam sebenarnya soalan tu yang diberikan kepada Maverick tu adalah satu soalan terbesar, kenapa dia ada di situ. Dan kemudian dia didedahkan dengan jet-jet lah. Cerita ni aku rasa banyak menonjolkan apa permainan jet-jet pejuang seperti Top Gun dahulu kan. Dan filem ni akan ditayangkan pada tahun 2020. Okey, jaket yang digunakan oleh Maverick, cermin mata, motor pun masih ada lagi dalam filem ini. Jadi kebanyakannya adalah satu reminiscent ataupun kenangan filem Top Gun. Kecuali tiada rakan beliau iaitu Val Kilmer. Aku tak tahulah kalau Val Kilmer ada dalam filem ni. Tapi nama dia ada Tom Cruise. Dan kemudian dia lagi sedang mengendalikan jet, tiba-tiba berapa buah jet. Dan masih lagi dengan shot-shot menarik. Kemudian dia lagi dengan shot siluet, satu naratif memberitahu. Untuk dia, jadi soalan tu diberitahu dia tak menonjolkan dalam bentuk bergerak untuk naratif. Okey, so done. Apa yang ada dekat filem Top Gun Maverick ni? Bagi aku Top Gun Maverick ni hanya satu apa? Dia nak membau ataupun nak menunjukkan si Tom Cruise ni sudah mempunyai lesen memandu kalau terbang jet. Itu saja. Kerana itu yang dibuat kerana dia perlu mengambil lesen penerbangan memandu atau pilot jet apa itu pilot untuk membuat filem ni. Dan dia berjaya mendapatkan license jet pejuang dan jadilah filem Top Gun Maverick ni. Secara lainnya aku tak pasti kerana tiada persoalan-persoalan besar. Kalau sebagai contoh Top Gun dulu dia ada persoalan di mana persaingan sempadan bersama China ataupun USSR pada waktu itu. Jadi kita tak tahu. Aku pun sendiri tak tahu nak cakap macam mana. Tapi ada persoalan yang dipertanyakan, mungkin cerita ni lebih pada Maverick tu sendiri kerana tak tajuk dia pun Top Gun Maverick. So kita habiskan review trailer kita hari ni.
Jadi kalau korang semua suka dengan review trailer aku kali ni, aku mengharapkan korang untuk subscribe channel Rogue Arrival Studio. Mulanya korang boleh like, korang boleh komen dan korang boleh share video-video yang ada dalam channel Rogue Arrival Studio. Okey, dan aku tidak mengharapkan komen-komen yang tidak konstruktif, dan aku juga tidak mengharapkan dislike. Tapi itu semua adalah hak korang. Pulang pada korang, aku hanya ingin berkongsi apa yang aku tahu dan apa yang aku ada. So, setelah korang klik butang subscribe tu, okay, cuba klik sekarang butang subscribe tu daripada warna merah, dia kena di warna kelabu. Kemudian di sebelahnya tu ada loceng notifikasi. Dengan klik loceng notifikasi, korang akan dapat kemas kini daripada channel Rogue Arrival Studio. Dan akhir kata, salut! Pera juga!